Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kiperan Bonsai Channel. Di video kali ini saya akan menunjukkan perkembangan bahan bonsai sisir yang saya tanam kurang lebih 1 bulan yang lalu. Ini dia bahannya, sudah subur ya. Tinggal kita pilih cabang yang kita tidak pakai, kita buang. Nanti setelah itu kita kawat kalau batangnya sudah agak tua. Ini masih muda ya. Kita pilih cabang yang tidak perlu kita pakai, kita buang saja. Oke, untuk tahap selanjutnya bahan bonsai ini kita tunggu sampai batangnya agak tua ya, karena ini masih muda, belum berani dikawat. Kita tunggu sampai agak tua lagi baru kita kawat. Oke sahabat bonsai, kita tunggu perkembangannya lagi, kita nanti kita kawat. Terima kasih.